Jemaah, oh jemaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah buat jemaah yang baru bergabung hari ini, kita sedang membahas dalam tema Maulid kok jadi debat dengan bintang tamu kita yang spesial hari ini ada Rama. Masya Allah. Baiklah, ini pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum Habib, apakah saya salah kalau saat Maulid Nabi saya tidak bersolat karena belum hafal dan saya juga baru mualaf, itu seperti apa ya Habib? Silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ketika mengadakan Maulid atau berada di tempat Maulid, maka gunakanlah salawatnya. Hafalinlah. Pendek kok, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Itu doang, ya kan? Kalau misalkan ada salawat yang panjang, cukup dengerin aja. Saya masih mualaf, saya masih baru. Apa yang saya lakukan? Duduk baik-baik, duduk manis, dengarkan dan simak. Ya kan? Kalau misalkan bisa ikutin, kalau enggak bisa hafalin, enggak jadi masalah. Bahkan sambil belajar juga bisa kan. Belajar ikutin, juga boleh atau ikutin. Di dalam hati baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau dalam hatinya ya Allah, sampaikanlah salawatku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan jadikanlah hadir di Maulid ini kecintaanku yang luar biasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Terima kasih Habib. Baik, ini ada pertanyaan kedua dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz Maulana, apakah benar malaikat pun bersalawat kepada Nabi Muhammad dan apakah salawatnya sama seperti kita apa atau berbeda gitu? Gini. Berbicara tentang salawat, ada kisah yang khusus banget tentang salawat yang diajarkan oleh Malaikat Jibril kepada Nabi Adam alaihissalam ketika Nabi Adam mau menikahi istrinya, yakni Siti Hawa, harus ada maharnya. Maka diajarkanlah salawat Jibril. Tahu gak salawat Jibril? Tahu dong. Ayo cepat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang diajarin. Ya, sekarang lagi viral, orang pada dengar itu. Itu sebenarnya adalah salawat Jibril yang diajarkan Malaikat Jibril kepada Nabi Adam untuk menikahi Siti Hawa sebagai maharnya. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Maulana. Baiklah, selanjutnya jemaah rumah, kita mendengarkan doa dari Ustaz Syam. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا الله يا رحمن يا رحيم sebagaimana kami berbahagia atas kelahiran baginda Nabi maka kumpulkan kami kembali dengan kekasihmu di jannatul firdaus kumpulkan kami kepada kekasih kami baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di jannatul firdaus ya Rasulullah اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا رسول الله وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الحمد لله. Alhamdulillah, demikianlah perjumpaan kita hari ini. Insya Allah besok kita bertemu lagi di Islam Itu Indah jam 5 pagi. Saya Teuku Ryan, mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Rama. An-Nabi sallu alaihi salawatullahi Oh mungkinkah diri ini dapat berjumpa Nabi di surga nanti menjadi umat Nabi yang diakui
sepertimu, pemimpin para nabi. Seharusnya aku jalankan sunnahmu, teruskan dakwahmu. Ya Habibi, kaulah penuntun kami. Assalamualaikum. Wow, emang ini sweet, Dennis. Oh, bukan yang gede lagi ya. Kayaknya, emang ini sweet ya? Kayaknya gue pesennya bukan ini deh. Masuk sih? Iya.